Salam sejahtera dan selamat pagi. Apa khabar semua hari ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Tajuk kita, mari mengenal abjad atau huruf. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengenal huruf A hingga Z, huruf kecil dan huruf besar. Kita juga akan kenal huruf vokal, huruf konsonan. Mari kita kenal huruf kecil dan huruf besar. Nanti awak tengok gambar dan juga huruf, huruf besar dan huruf kecil. Tengok ya. A. A besar, A kecil, ayam. B. C. D. E. F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dalam kotak kuning, huruf besar. Dalam kotak hijau, huruf kecil. Awak tengok ya perbezaan huruf kecil dan huruf besar. Ada yang sama, ada yang berbeza. Baik, tajuk kita seterusnya adalah vokal. Huruf vokal ni ada 5 huruf. Huruf vokal ada bunyi. A, A, I, E. O, O, U, U, I, E, I, E. Okey, pelajaran kita seterusnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ada 21 huruf. Huruf konsonan tiada bunyi. Ini adalah huruf konsonan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf konsonan dan huruf vokal apabila bergabung, huruf-huruf ini akan membunyikan suku kata dan perkataan. Huruf vokal yang akan menghasilkan bunyi
untuk membantu huruf konsonan bagi menghasilkan bunyi sesuatu suku kata perkataan. Okey, baik. Kita tengok contoh ya. Nombor 1. A, H, ah. L, I, li, ah, li. Tengok hurufnya ya. A, A, H, ah. L, I, I, li, ah, li. Contoh yang kedua. B, O, O, bo. L, A, A, la, bola.